Hassan ni charity run bakal diadakan pada 14 Disember 2019 di Dataran Merdeka jam 6 pagi. Yang mana kita ada dua kategori, satunya di bawah 17, bawah 18 tahun dan satu lagi kategori adalah bawah 18 ke atas. Jadi kita ada dua jenis kategori, yang mana larian tu 5 km. Ini adalah tujuan it's a fun run, charity run. Tujuan kita adakan ini adalah untuk kita mengutip dana daripada hasil kutipan dana itu. Kita selepas dah belanja wang pengurusan dan sebagainya, lebihan itu kita akan gunakan untuk membeli mesin dialisis, kursi roda dan juga bantuan makanan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Sebenarnya sempena Hassan di charity run ini, kita ada tiga jenis kutipan dana. Yang pertamanya adalah melalui charity run ini, yang mana insyaAllah terlepas tolak pembelanjaan pengurusan, kita jangka kita boleh dapat lebih kurang dalam RM200,000, yang mana kita guna pakai untuk membeli mesin dialisis dan yang lain-lain yang saya sebutkan tadi. Itulah satu jenis kutipan. Yang keduanya, kita telah menyediakan tabung bantuan food bank. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, di kedai saya di sini pun saya letak di sini, iaitu tabung food bank dengan tabung bantuan kemanusiaan ini. Yang mana 250 tabung telah kita letakkan di sekitar Lembah Kelang ini untuk memudahkan warga kota menderma untuk dua jenis bantuan ini.